Pengarasan dan kerjasama 14 agensi agama menjadi tugas pertama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad dalam memenuhi aspirasi keluarga Malaysia. Beliau juga membuat pertemuan sulung bersama ketua-ketua agensi agama petang ini selepas melapor diri bagi memulakan tugas secara rasmi di Komplek Islam Putrajaya. Agensi-agensi Islam di bawah kementerian kita ni kita akan cuba untuk laksanakan terbaik. Dan apabila situ baru kita dengarkan tadi, dapat wujudnya takaful, sulung-menolong dari kalangan kita. Dan apa yang penting, 14 agensi ini kita nak satu wahdah. Ada wahdatul fiqh, kesatuan fikrah. Dan situlah lepas itu pula akan melahirkan wahdatul amal, kesatuan tindakan kita untuk kebaikan ummah dan juga untuk kebaikan agama kita serta kebaikan negara kita. Disyaratkan supaya itu di antara perkara-perkara yang akan kita fokuskan. Beliau berkata demikian selepas mengimbas kad peraka waktu dan memasuki pejabat. Terus sama melapor diri timbalannya Dato' Ahmad Marzuk Syahri yang dilantik semula dengan portfolio yang sama.